Saya pikir itu clear. Untuk jadi saat kami timnas sangat berterima kasih kita memiliki apa namanya support, inspirasi, nasihat yang akan menjaga nanti kalau Pak Anies dan Pak Muhaimin menang. Ada Ustaz Uwas di situ yang akan mengingatkan. Terus kalau untuk persiapan debat cawapres sendiri, Caimin gimana? Minggu depan, Gus. Udah siap lah. Dimajukan juga siap kita. Ada persiapan khusus berarti, Gus? Apa? Ada persiapan khusus? Ya, tentu kan ada persiapan. Khusus tidak khususnya kan relatif ya. Tetapi Pak Muhaimin kan dari kecil sudah aktivis, sudah biasa debat mahasiswa, debat di PMII, di aktivis, termasuk juga di partai. Saya pikir ya perlu persiapan pasti, perlu persiapan. Minimal vitamin supaya sehat. Minum susu. Ada fokus isu gitu Pak? Hah? Fokus isu salah satu isu. Fokus isunya kan sudah ada kan di jadwal KPU tentang ekonomi, tentang pajak, tentang ekonomi kreatif ya. Tentu kami tidak bocorkan dulu. Ya, ya, ada sosok yang didatangkan nggak kayak kemarin kalau Pak Anies kejutan orang tuanya Harun Rasyid kalau saya belum tahu tunggu saja. Tapi akan belum ada gimmick-gimmick seperti itu atau kan nggak boleh kan? Gimmick-gimmick di bawah. Kalau hanya menyebut yang datang boleh. Apa boleh membawa sesuatu ke panggung? Kalau boleh kita bawa alat peraga. Gus, ini nggak tahu saya aturannya. Gus, mereka kan ke sini PPATK.